Ultraman Trigger Multi-type Alpha Edge. Boost up, boost up. Zeperia Alpha. Jutenpo, Kiden no Kamiyaza. Boss. Gosoua kudasai. Mare no nao, Ultraman Z. Ultraman Z. Ultraman Z Alpha Edge. Oh, Simpson, Rokuren, Sanjo. Ini ke bawah. Ada. Saya lihat nih di episode 8 Ultraman Trigger ini cukup menarik, teman-teman. Ditambah kemunculan item premium Bandai yang pastinya dipromosikan di sini, yaitu Hyperkill Ultraman Z yang satu set isinya form fusion dia semua. Dari Alpha sampai Delta tuh ada semua lengkap 4 biji, teman-teman. Langsung aja kita bahas di sini per segmennya, tiap segmen di episode kali ini ya. Oke, segmen pertama dimulai dari invasi ini si Power Dada, teman-teman. Yang nih, invasi ini diawali dengan seluruh perangkat digital di bumi mendadak mengalami keanehan. HP nge-crash, kacamata VR nge-crash, pokoknya semua peralatan digital di situ nge-crash lah. Termasuk fasilitas di bank dan pemerintahan juga kena hack di sini. Kemudian kita juga lihat di sini si Basco Aka Ignis, teman-teman. Udahlah, di channel ini kita nyebutnya Basco aja, teman-teman. Dia lagi ngegacha, tapi HP-nya mendadak mati. Dan seperti biasa, pas itu juga dia lagi nyelonong kan di Nurse DC, teman-teman. Aduh, makanya nih, jangan keseringan nyelonong ya. Apalagi sembarangan gitu, teman-teman. Terus setelah dianalisa tuh emang benar bahwa seluruh perangkat digital di dunia itu semuanya mengalami semacam kerusakan, kayak di-hack gitulah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi setiap cabang TPU untuk memberi ingatkan soal ini. Nah, segmen kedua. Ini obrolan si Haruki sama Kengo ini kocak banget, sumpah. Ini yang paling kocak sih, teman-teman. Di awal episode kita udah disuguhin kayak gini. Ya kan? Ini si Haruki tuh lagi mindahin energi di Ultra Medal ke Hyper Ki dari tadi. Sampai 4 biji ya, teman-teman, yang tadi udah saya sebut. Di kiri kanan si Kengo sama Haruki lagi ngobrol sambil teriak-teriak pula. Justo gitu kan. Terus di sini si Kengo nyebut Akito si partnernya. Ini kan si Kengo nyebut Akito partnernya, tapi si Akito ini masih enggak demen sama Kengo, masih ogah-ogahan lah istilahnya. Lucu emang ini berdua, teman-teman. Kadang dekat, kadang enggak gitu. Bahkan tadi pas Kengo sama Haruki jalan ke ruang kontrol masih aja ini berdua berisiknya, ya ampun. Dan pokoknya gak lupa juga ciri khasnya, dimana semua pada bilang Roger, di si Haruki ini dia sendiri yang bilang "Oh" gitu, teman-teman. Emang udah kayak gitu sih dianya di Ultraman Z juga keseringan gitu. Pada bilang Ryoka gini, dia "Oh" sendiri gitu. Lucu sih emang. Karakter yang menarik ya, teman-teman. Oke, segmen ketiga lanjutan serangan Power Dada, teman-teman. Ternyata mobil dan drone juga bisa dibajak, teman-teman. Ya emang sih, di mobil sama drone itu kan pasti ada perangkat digitalnya juga, ya kan. Terus bahkan cabang-cabang TPU ternyata udah pada kena serangan si invasi ini, sampai jaringan komunikasinya juga kena gitu. Nah, terus si Basco malah ngomong itu akibatnya kalau semua dijadikan serba digital, ya kan. Nah, ini yang tadi habis ngegacha di HP terus nangis siapa gitu, ya kan. Ini dia aku kayak gitu, semuanya jadi digital sih. Padahal HP-nya sendiri juga mati gitu. Aduh, kacau lah si Basco ini. Dan tiba saatnya hal terburuk, yaitu si Dada ini menampakkan diri dan terus DC mau dibajak, teman-teman. Dan pembajakan ini datang dari semua perangkat portable milik masyarakat, kayak HP, kacamata VR, dan lain-lain itulah, teman-teman, ya kan. Si Akito berniat mencegah dari labnya dengan cara memutuskan koneksi digitalnya biar bisa diaktifin secara manual. Sementara semuanya di ruang kontrol ini pada panik, kecuali si Komandan Tatsumi yang ekspresinya dari tadi tuh nggak berubah, datar-datar aja gitu. Sambil duduk, diam. Padahal yang lain udah pada ketar-ketir gitu. Si Basco malah kayak gabut-gabut gangguin gitu lagi. Aduh, kurang ajar nggak sih? Kan ini hampir nembakin Nurse Cannon juga ya, teman-teman, ke kota. Tapi syukur si Om Teshin ini langsung narik si Nurse DC-nya ini biar menghadap ke atas ya. Kemudinya ditarik ke atas.
dan menghadap ke atas, jadinya lasernya ditembakin ke langit, gak kena ke kota gitu teman-teman. Dan abis itu si Kengo sama Haruki langsung keluar karena mereka pengen non-aktifin si Nurse Cannon secara manual teman-teman, karena ini energinya melakukan pengisian otomatis selama 5 menit gitu. Jadi sebelum 5 menit ini mereka harus mematikannya langsung di luar. Sementara si Himari di sini dikasih tugas buat aktifin VR sistemnya Nurse Cannon. VR sistemnya Guts Falcon supaya bisa masuk ke sistemnya kan teman-teman, sistemnya Nurse DC ini. Tapi ini malah keluar layar game jadul coba. Aduh, kocak banget lah. Di sini dia disuruh main sampai tamat dan bahkan dia juga dikasih controller segala. Dan si Maruru ini lagi nyolok kabel malah digangguin sama Basco, tapi juga sambil dibantuin juga sih. Ya emang si Basco ini sebenarnya dia ngapain sih dari tadi? Walaupun si Basco ini juga ya sempat gabut sih, ngeganggu juga di situ. Tapi ya dia juga ada bantu-bantu dikit lah. Terus karena si Dada ini tahu mereka mengganggu invasi Nurse Desai, akhirnya ini si Dada ini ngehack King Joe supaya dia ngamuk di kota sambil mengacau di ruang kontrol Nurse Desai ya teman-teman. Di sini bahkan setelah mereka berhasil mengambil alih sistemnya lagi, si Power Dada ini nggak nyerah dan dia mencoba untuk membunuh Akito yang ada di lab. Tapi pas itu si Yuna masuk ke lab dan bawain barang yang diminta sama Akito. Malah si Yuzare keluar dan mengusir si Dada ini. Kayaknya sih si Dada ini langsung keluar ya abis dia diusir sama Yuzare. Dan tentunya si Yuna langsung pingsan dong temen-temen gitu. Segmen keempat, akhirnya promosi item P Bandai temen-temen. Di sini diliatin si Haruki ngetes ki dari Alpha Edge bareng trigger multi type, mana dia berubahnya sambil nyontek lagi. Ngat dikit tiru, ngat dikit tiru, sampai akhirnya berubah sendiri. Ya kan kita juga dikasih collab yang sangat luar biasa lagi, di mana dia pakai slugger buat bertahan dari misil-misilnya King Joe dibantu dengan trigger yang ngeluarin swallow ball. Ya solo cutternya dari tangan ya kan. Terus menghadapi si King Joe dengan power type dan beta smash ditahan badan gitu kan. Di sini ganti formnya si Z tuh rise up sendiri, sementara si Trigger cuma ganti warna doang sama motif bajunya. Dan juga ini si Z nggak lupa ini ya fitur nunjukin Ultraman yang difusion gitu. Tapi walaupun udah tahan badan nih pakai form yang kuat tetap nggak efektif teman-teman. Di sini pas Dada keluar, si Trigger balik pakai multi type dan berhasil nahan mereka berdua ya, si King Joe sama Port Dada ini berhasil ditahan. Terus si Z ngambil kesempatan buat jadi Gamma Future supaya dia bisa nyerang balik sama Trigger gitu. Oke, di sini power type berasa benar-benar kayak pajangan doang ya, cuman buat dimunculin bentar terus udah gitu doang. Kasian banget. Dan juga ini si Gamma Future udah dikeluarin malah nggak ngeluarin seluruh kekuatannya gitu. Bahkan dia sampai ditimpuk pakai mobil. Aduh, ini ditimpukin Hot Wheel. Mau dari seluruh penjuru ditimpukin ke mereka gitu. Bahkan gara-gara ginian sampai color timernya bunyi kan. Aduh, kocak banget sih ini. Dan ini sayang banget sih si Gamma Future ini padahal kuat. Tapi dia nggak ngeluarin seluruh kekuatannya. Sayang aja gitu. Apalagi ini kan bisa jadi ini apa. Kayak wah, kok ada 3, wah mirip nih. Ini siapa yang Ultraman 3 gitu. Siapa tahu kan bisa kayak gitu pas ngeluarin Gamma Illusion. Atau enggak, ini pakai Gamma Illusionnya pakai form yang cepat kayak Miracle, Sky, sama Gaia V2 ya kan. Gitu maksudnya. Soalnya kan Gamma Illusion yang belum dipakai ini kan variasi serangan cepat ya, yang pakai Sky, Miracle, sama ini V2. Sementara untuk yang serangan kuat dari Power, sama Strong, sama V2 juga udah dikeluarin. Ya udahlah, kita lihat aja mungkin nanti ada lagi ya, siapa tahu. Terus ini kan si Dada akhirnya berusaha menyatu dengan King Joe dan akhirnya di sini juga terlihat elemen kelemahannya teman-teman, yaitu inti tubuhnya yang ada di situ di bawah kepalanya. Dan ini langsung ditembak pakai Nurse Cannon oleh Komandan Tatsumi yang cuman tut gitu doang, kan pencet tombol cetut jeder. Sehingga si Power Dadanya hancur dan sisa King Joe aja nih yang masih ngamuk nih teman-teman. Langsung aja si Trigger jadi Sky Type dan si Z jadi Delta Rise Claw di sini. Waduh, ini keren banget sih. Mereka ini kan mereka ngelempar si King Joe ke langit ya, dipukul-pukulin terus
di uppercut segala macam. Aduh, udah gitu langsung dijatuhin lagi pakai pukulan mereka berdua digabung kan. Ini mungkin dia pakai sky type sama Deadly Rise Claw ini karena buat pertarungan udara dan juga kelincahan ya teman-teman. Kan Delta Rise Claw ini cepet banget gerakannya teman-teman. Terus trigger sky type bisa ngikutin gerakannya Delta Rise Claw ini, jadi kombinasi yang sangat oke sih teman-teman. Kan? Terus di sini si Haruki sempat minta maaf ke King Jo, dan ini juga sebelum dia dan Trigger ngeluarin Kousen bareng kan. Ini mereka mendarat terus sambil nyiapin Kousen masing-masing. Si Trigger jadi multi type dan akhirnya mereka nembakin bareng Zestim Kousen sama Zephyrion Kousen. Dan akhirnya si King Jo ini hancur teman-teman. Jadi serpihan-serpihan. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Terus masih sempet-sempetnya ini pecahan-pecahannya dipungutin sama si Z gitu kan. Dikumpulin pecah-pecahannya terus dijadiin apa, satu gerombolan gitu lah. Habis itu si Haruki ngumpul sama Kengo dan Akito dalam wujud manusia kan teman-teman. Mereka ngobrol bentar dan tiba-tiba aja si Belyarok ini muncul ke Haruki santai banget. Dia bilang, "Eh, gua bosan, pulang yuk." Dan di sini dia bilang juga kalau caranya tuh ya dia tinggal ini belah aja tembok dimensinya. Jadi emang powernya Belyarok tuh seperti itu, teman-teman. Buat menembus dimensi, dan seperti kemarin waktu dia datang ke dimensinya Trigger nyusulin si Haruki. Tapi ya itu masalahnya, teman-teman. Kan ini dunia paralel ya, jumlahnya bisa dibilang tak terhitung. Jadi ya susah juga buat dia nyariin si Haruki gitu kan. Singkat cerita, ya udah deh. Ini si Haruki malah bilang, "Eh, boleh pinjem gak ini cut spark lensnya sampai Z-Tracernya selesai dibutuhin? Aku suka nih," gitu. Aduh, polos banget deh. Sumpah polos banget si Haruki ini. Tapi sopan dan jujur sih, bagus aja nih karakternya Haruki, cocok jadi panutan kan. Dan ya, ini juga saya lihat Z-Tracernya ditinggal di tempatnya Akito yang gak dibawa-bawa. Jadi ini mungkin masih jadi PR-nya Akito buat benerin Z-Tracernya kah? Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis kolom komentar ya teman-teman. Habis itu dia dibilang, "Udah silakan bawa aja," gitu. Ya kalau dari kita penonton sih mungkin bisa aja kita bilang, "Ya udah silakan, itu item dari P Bandai kok, ngapain ditolak, malah untung kalau di giveaway kan." Tinggal dijual lagi mahal itu. Ya udah, jadi dia langsung jadi Z original dan pamitnya sama banget kayak di Z episode terakhir teman-teman. Dia bungkuk dulu dengan sopan, habis itu langsung terbang ke angkasa. Dan ya di akhir adegan ini si Kengo sama Akito jalan-jalan bareng nyari ramen ya kan. Walaupun tadinya si Akito ogah-ogahan, padahal tadinya dia bilang iya gitu. Lucu emang ini berdua, si Akitonya sendiri, si Kengonya happy go lucky gitu karakternya. And lastly ya, terakhir kita masuk ke ending dan konklusi. Oke, di sini endingnya cukup mengejutkan teman-teman, karena akhirnya tiba saatnya bagi si Yuna untuk mengetahui kebenaran yang akan dijelaskan di episode 9. Ya, ini adalah kebenaran soal dirinya dan juga Yuzare. Bakal seru nih, dan kayaknya bakal jelasin soal kemunculan Ultraman 3 di sini dari flashbacknya Pak Mitsukuni. Mari kita lihat sama-sama besok ya teman-teman. Konklusinya sih di sini cukup oke. Promosi P Bandai ditambah aksi Z yang sangat ikonik, dan fanservice bagi kita-kita yang masih kangen sama serialnya Ultraman Z juga, teman-teman. Sayang aja nih dia cuma hadir 2 minggu ini, teman-teman. Tapi ya nanti pasti dia balik lagi lah buat ngambil Z-Tracernya dan juga ngasih si Kengo Hyper Key dari form-formnya itu buat dipakai jurus, bisa kan, teman-teman. Sama kayak dulu si Jit ini, setelah Z-Tracernya dibetulin dia ngasih medalnya ke Haruki gitu kan. Oke. Segitu aja teman-teman, kalau ada salah kata atau penyampaian mohon maaf, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe-nya teman-teman. Kita diskusi di kolom komentar seperti biasa ya teman-teman. Saya tunggu tanggapan dari kalian. Dan terakhir, gua sudah kuda saya, what do you know, Ultraman Z, Chesto, Us.